Salam Satu Aspal. Kamis sore sekitar pukul 16 pada tanggal 13 Mei 2021 terlihat seorang pengendara wanita menaiki motor sejenis kopi dengan santainya melaju di jalur cepat Jalan Pajajaran atau Ring Road Utara Yogyakarta. Bahkan motor yang digunakan itu tanpa plat nomor. Seperti kita ketahui, jalur cepat hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4. Sedangkan roda 2 harus masuk jalur lambat. Tapi bisa jadi loh pengendara tersebut bisa ngeles jika ditilang Pak Polisi. Loh kok bisa? Ternyata setelah underpass Kendungan, tidak ada rambu petunjuk agar pengendara motor masuk ke jalur lambat. Artinya, polisi bisa didebat bahwa pada jalan tersebut tidak ada rambu yang melarang roda 2 masuk jalur cepat atau roda 2 harus masuk jalur lambat. Rambu petunjuk sepeda motor harus masuk jalur lambat baru ditemukan pada arah barat setelah underpass Kendungan. Sedangkan ke arah timur tidak ada. Semoga hal ini menjadi perhatian yang berwenang. Namun, jika sudah dipasang rambu-rambu, tentunya pengendara juga wajib untuk mematuhi. Salam Satu Aspal.